Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transportasi Indonesia. Jaya selalu transportasi Indonesia. Mari dukung perkembangan channel ini dengan men-subscribe, like, and share. Jangan lupa komentari juga biar tambah seru. Terima kasih. Semoga dapat menghibur para pecinta transportasi Indonesia. Ya, siap. Ya, kita jalan bareng dengan Sinar Jaya Jetliner. Baru masuk jalan dari Cibinong pukul 8 lewat 20 menit. Hari Jumat ya, hari ini hari Jumat tanggal 9 April 2021. Sinar Jaya Jetliner, nggak tahu jurusan mana, baru keluar dari Jati Jajar loh. Bayar 15.000 ya. Ini 24 jam enggak habis ya, Pak? 24 jam kan pagi.
Oh, sampai jam 6 maghrib. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, tiketnya 15.000 dari Cibinong ke Rambutan ya. Ya, beroperasinya pagi sampai jam 6 maghrib. Pagi berarti jam 5 udah ada, Pak ya? Iya, jam 5 pagi tadi. Subuh ya? Iya, subuh. Tem pertama jam 5. Oh, tem pertama udah 20. Di sini startnya kalau dari Cibinong 5.20. Kalau dari Rambutan terakhir berarti sampai jam 6 ya. Dari sini juga jam 6 mungkin lah. Kita sudah berada di tol Jagorawi KM21 ke arah Jakarta. Cuaca pada pagi hari ini cukup cerah. Kalau di Sentul tadi agak banyak kabut-kabut halus ya. Sudah tidak dapat hot seat karena sudah penuh nih bisnya yang depan. Jadi duduknya agak ke belakang. Tol Jagorawi KM12 menuju ke Kampung Rambutan. Jalan masih agak padat tapi lancar jaya. Sebelah kiri kita nih ada LRT.
dalam Taman Mini Keramat Jati Cawang. Kita ke kiri, keluar 09 Jakarta Serpong, Jakarta Cikampek dan Soekarno-Hatta, serta ke Terminal Bis Kampung Rambutan. Marita vertek dari kiri, bis dari Cianjur menuju Rambutan. Akhirnya kita sampai pukul 8 lewat 40 menit. Nah, terima kasih, Pak. Oke. Ya, bisnya Kosup namanya, lupa tadi saya. Sudah sampai di Terminal Kampung Rambutan. Bisnya langsung bergerak ke dalam. Wah, Marita. See you.